sendiri itu adalah Youth Islamic Study Club di bawah naungan dari Yayasan Pesantren Al-Azhar. Kalau di Al-Azhar memang karena prefernya dari Masjid Al-Azhar, jadi salah satu persyaratannya Muslim. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih dari teman-teman dari non-Muslim juga bisa ikut. Semua alat kita sediakan, jadi teman-teman tinggal datang dan berlatih. Manfaat mana banyak ya, membuat kita lebih rileks, terus sama fokus. Itu beri pengaruh banget, awalnya saya kurang fokus jadi orang. Terus sekarang lebih rileks, lebih bisa pokoknya tenang, untuk ngadepin sesuatu lebih tenang aja. Jadi suka arseri, ini salah satu olahraga yang memang disunahkan. Jadi tidak hanya sehat, tetapi juga iman kita diharapkan semakin baik lagi. Panah itu butuh fokus yang lebih dibanding yang lain yang saya lihat itu. Jadi perpaduan tenaga, fokus dan ketenangan. Nah ini yang jarang kita temukan di olahraga lain. Alhamdulillah kemarin ikut di beberapa turnamen. Pertama di King sendiri ngadain turnamen, alhamdulillah kita dapat beberapa medali. Kalau yang saya terlibat langsung itu dapat medali perunggu ya, juara 3. Dibutuhkan tuh basicnya ada 2, busur dan anak panah. Tapi yang di sini kita yang dilatih adalah menggunakan busur modern. Juga dibantu oleh aksesoris yang ada. Salah satunya ada stabilizer, ada sight atau visir, lalu ada clicker. Jadi aksesoris ini juga membantu dalam ketepatan dalam memanah.